Hai. Kopi di bathtub. Saya aja minum kopi di bathtub loh. Bagian tubuh favorit masing apa sih? Saya itu sebetulnya dilahirkan dengan ketidaksempurnaan. Ya iyalah ya. Cuman I think the best part of my body itu adalah kaki saya. Kenapa? Enggak tahu. Coba kamu telepon sama yang menciptakan saya. Kaki saya bagus banget deh. Lihat deh. Mungkin orang-orang diberikan Tuhan ciptaan tampan tinggi gitu ya, badannya bagus. Sedihnya orang tuh gak lihat ke bawah, lihatnya ke atas kan ya. Jadi emang gak laku-laku juga udah sampai 52 tahun gini. Mau kemana mas ya? Hari ini kan saya mau pergi ke karaoke. Mau nyanyi lagu apa mas ya? Ya ampun, only love can hurt like this. Ya ampun, kamu tahu banget. Aku lihat gue tuh tua banget ya, udah kerut gini. Dan saya merasa bahwa menjadi tua itu sangat sesuatu yang menyedihkan loh. Kenapa ada orang itu yang begitu sempurnanya diciptakan ya? When it kembali ke tempat saya tuh selalu merasa bahwa, well, orang bilang Samuel tuh iri hatinya tinggi banget. Well, I have to admit that saya memang orangnya sangat iri hati. Apalagi kalau rasanya itu udah berjuang setengah mati gitu ya, yang lain bisa dapat, gue nggak dapat gitu ya. Saya tuh selalu berpikir bahwa hidup itu memang harus dijalani dengan ketidakadilan itu. Misalnya salah satu contoh kenapa saya pengen sekali di shoot dengan pakai kacamata, karena saya merasa nih kalau pakai kacamata saya look younger daripada nggak pakai kacamata gitu. Ada alat bernama kacamata gitu yang bisa membuat saya lebih sedikit tampan menurut saya loh ya.